Pemerintah daerah pesisir barat adakan donor darah dalam rangka peringati hari ulang tahun HUT Kopri yang ke-52 tahun. Pelaksanaan donor darah yang dilangsungkan itu bertepatan di lingkungan Komplek Perkantoran Pemkab Pesisir Barat pada Rabu, 25 Oktober 2023. Ribuan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang mengikuti donor darah dalam rangka peringati HUT Kopri yang ke-52 tahun itu bukan hanya kegiatan donor darah saja yang diselenggarakannya, melainkan akan diadakan pameran tumpeng. Adapun ke-52 tumpeng yang akan kita pamerkan dalam rangka mengikuti HUT Kopri ini baru pertama kalinya diadakan hingga akan dibuat semeriah mungkin karena anggota Kopri saat ini mencapai 2.244 peserta. Selain itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat juga mengatakan bahwa hari ini tepat hari ulang tahun Kopri yang ke-52 tahun, kita dari Pemkab Pesisir Barat menyelenggarakan donor ini bukan hanya donor darah saja yang akan kita selenggarakan, melainkan pameran tumpeng. Dan donor darah yang diselenggarakan oleh pemerintah pesisir barat ini nantinya akan disumbangkan melalui PMI ke beberapa kabupaten, salah satunya Kabupaten Lampung Utara, terang John Edward. Dari pesisir barat, Tim Bintang 38 Sobandi melaporkan.